Assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, hari ini aku mau bikin puding roti tawar ya. Pertama kita kocok lepas 3 butir telur, lalu kita masukkan 355 gram susu kental manis. Selanjutnya kita masukkan fresh milk 250 ml. Lalu kita masukkan susu evaporasi 375 ml. Lanjut kita masukkan vanilla ekstrak 5 ml atau 1 sendok teh. Lalu kita beri sejumput garam dan dikocok sampai rata ya teman-teman, diaduk-aduk aja. Oke, setelah tercampur rata, kita masukkan roti tawar yang sudah dipotong-potong. Ini kurang lebih 500 gram yang aku pakai. Kita campurkan, lalu kita aduk biar tercampur rata ya teman-teman, sampai rotinya benar-benar basah. Oke, kita siapkan wadah yang tahan panas. Kita oles butter yang sudah dilelehkan sedikit aja. Kita kuas-kuas sampai rata ya. Oke, lalu kita tuang adonan roti yang sudah dicampur dengan telur susu tadi ya. Kita tuang ke wadah yang tahan panas, kita ratakan. Setelah rata, aku taburin dengan almond slice ya. Ini toppingnya tergantung teman-teman mau ditaburin apa, boleh bebas ya teman-teman. Dan ini aku kasih choco chip karena aku juga anak-anak nggak gitu doyan raisin ya atau kismis gitu teman-teman. Toppingnya bebas aja lah ya, mau pakai apa. Oke, selanjutnya kita akan panggang di suhu 180 derajat Celcius, kurang lebih 40 sampai 45 menit ya, teman-teman. Api atas bawah. Oke, setelah matang, kita diamkan dulu di suhu ruang biar benar-benar dingin. Setelah dingin, kita masukkan ke kulkas ya, teman-teman. Jadi ini lebih enak dimakan saat dingin. Oke teman-teman, bikin puding rotinya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicoba teman-teman, ini enak banget. Dan ini tadi udah aku dinginkan ya, kebetulan aku puasa jadi untuk buka puasa hari ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani aku bikin puding roti hari ini. Jangan lupa beri dukungan dan supportnya buat aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.